Massimiliano Allegri, pelatih Juventus, telah merilis daftar skuad Juventus menjelang pertandingan malam ini melawan Paris Saint-Germain, berlaku untuk hari ke-6 dan terakhir babak penyisihan grup Liga Champions. Untuk kesempatan itu, Massimiliano Allegri memanggil Federico Chiesa untuk kembali ke skuad setelah cedera panjang, tetapi harus bermain tanpa Moiskin. Sebagaimana dinyatakan dalam buletin, selama pelatihan kemarin Kim merasa tidak nyaman di paha kanannya. Pemeriksaan instrumental selanjutnya mengungkapkan peradangan pada tingkat bekas luka akibat cedera sebelumnya pada rectus femoris. Lingkaran yang akan berakhir, malam ini melawan Paris Saint-Germain bisa menjadi pertandingan terakhir Adrien Rabiot dengan seragam Juventus. Juventus sudah tersingkir dari Liga Champions saat ini dan dengan kontrak Adrien Rabiot yang akan berakhir pada 2023. Saat ini sulit untuk membayangkan melihat Rabiot di lapangan lagi di Liga Champions dengan jersey Juventus di musim depan. Faktanya, kemungkinan besar Adrien Rabiot akan memutuskan untuk mengubah pemandangan di akhir musim. Terakhir kali Rabiot berbicara tentang kontraknya, sekitar 10 hari yang lalu, dia menyatakan dirinya dalam istilah berikut, perpanjangan? Saya tidak tahu. Saat ini ada prioritas lain. Namun bagi Juventus, Rabiot berisiko menjadi salah satu prioritas, meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Hingga saat ini, Rabiot adalah gelandang paling andal dan berkinerja baik di skuad. Namun hari ini mungkin akan menjadi pertandingan terakhir di Liga Champions dari gelandang terbaik Juventus saat ini.